sudah kembali, adalah peluang, ada lembaran lagi oleh Rido ini, ada Anaskah yang akan mengambil. Mereka Anas yang akan mengambil, lembar kembali kepada Fani, atau nomor 18. Fani masih dalam penguasaan Rido, ada Anas lagi di sana. Kembali, nomor 18, ada Anas, kembali nomor 18, takkan sangat luar biasa, ada tapi masih bisa dikuasai, atau dipukul oleh anak-anak dari Ayasai. Ada peluang, ada peluang, ada peluang dari anak-anak biasa, nomor 18 ini, Rizky masih menang dengan benar, siapa yang dipukul Rizky? Ada dari Ismail, kerjasama yang cukup apik, ada peluang lagi, Rizky ini menang dalam perumputan, Rizky keluar dalam tekar, ada di sana Rizky, oh ya, lagi keluarkan sasat. Untuk masih dilakukan langsung Rizky, tapi ada blocking. Agar dikejar ini masih menang. Ada Fani di sana, ada di sana. Sudah kiri yang Allah ternyata masih bisa diblocking lagi oleh anak dari Kasar. Satu dua orang lagi. Dan Fani kita kiri ini langsung saja, tapi pulang masih bisa dilakukan. Dari Kasar muda nomor 17 keluar digantikan nomor 20. Jangannya Varinos. Top Green. Semangat Rin. 4 keluar digantikan nomor punggung 16. Pergantian dari ATSI nomor punggung 10 masuk. Keluar nomor punggung 8. Rofi. Ada sedikit perubahan melihat situasi di lapangan. Pelatih atau coach dari Pater ini menggeser atau merubah skema permainan, di mana mungkin akan menambah daya gedor atau mungkin menambah daya pertahanan dari anak-anak Pater ini. Langsung saja anak-anak biasa kembali tegar di sana, umpan kembali tegar, berapa kerangnya itu ternyata pemain baru masuk menjadi kuasa oleh lagi nomor punggung dari Yasa. Anak-anak baru ini juga lagi ada pemain, ada tegar menang dalam perputaran tegar, kembali bebas ke tengahnya belakang. Ternyata ada pula peluang, ada kesalahan sedikit di sana, satu persis saja oleh anak-anak dari Pater muda ini. Adit nomor punggung 19 yang tidak mau mengambil resikonya, sehingga bola harus dikeluarkan, lemparan ke dalam kembali. Lemparan bersung juga ada penggunaan nomor punggung 10, tapi tidak mampu untuk menguasainya atau kalah berbicara, sedangkan anak-anak dari Pater ini sehingga bola keluar, tidak mampu dimanfaatkan, tidak mampu dikontrol. Ada nomor 17, anak baru kembali. Ada di kerjasama kepada tegar, anak kembali nomor punggung 18, ada di sana. Ada nomor punggung 18 lagi, ada si Bosan lagi. Bola, berarti dari Bosan, mampu dimanfaatkan oleh anak baru Pater. Nomor punggung 18 ini, ada di sana, tapi peluang saja oleh Bosan. Bosan yang tidak mau mengambil resiko, kembali harus membuang bolanya. Sehingga ada Anas yang akan melempar bola dari bagian sebelah kanan, lemparan dari punggung 18 di sana. Tapi sayang ada pelanggaran atau ada tembakan gawang. Ternyata ada pelanggaran yang dilakukan oleh nomor punggung 18 ke stopernya Yasa Nerwa Hosan. Ancang-ancang di sana Bosan, siapa serangan yang akan ditujunya, lihat ke depan siapa, 1, 2, 3, 4, 5 ada di depan. Jauh langsung ke depan, tapi sayang masih jadwal menang dalam perubahan berbung 8 ini dari Yasa. Lagi Rizky, menang lagi, Rizky lagi di sana, masih menang lagi, ada duel-duel dengan nomor punggung 6, ada Anas. Pendek lagi Anas dengan teman baru, ada tegar kembali, dicuri lagi, langsung ada Ismail yang dituju, tapi bolanya terlalu keras, terlalu cengkang, sehingga masih menjadi kuasa dari anak-anak dari Pater ini. Sang kapten tegar, otak atik di sana, masih kembali ke barisan sebelah Sofian, tapi di sana ada nomor punggung 3 kaki sana, ada Sofian langsung saja ke barisan ke kiri, langsung ke anak baru ini yang baru masuk, ada tenaga baru. Wah, bolanya terlalu keras dari
sehingga hampir saja dimanfaatkan oleh anak-anak Pasar, tapi saya masih jadi mampu dinetralkan oleh anak-anak Jaga. Jaga menyerang balik kembali anak-anak Jaga. Apakah ada peluang Jaga sendirian di sana? Ternyata Ismail nomor 18 nomor 16 tidak ada terjejak sisi offside. Kembali bola dari sekarang ada di sisi sebelah kiri penjaga area pertahanan dari Buffer. Ada nomor punggung sebelah Suzana, otak-atik menang dalam perebutan. Masa salah passing lagi nomor punggung 10 anak yang baru masuk ini, pemain yang baru masuk tapi salah lagi dalam kontrol passingnya. Kembali tegar di sana, otak-atik menang dalam perebutan tegar. Ada di bola sana, bola perangan, ada yang tersebutkah langsung. Udah kami darah, herat ada di Aismaikan Faisal. Masih nomor punggung 18. Udah kami, ada peluang, tapi sayang. Dan makan spekulasi yang dilakukan oleh anak-anak Pasar nomor punggung 18 ini hanya menakut tinggi, ada. Bila dari saya, berani-berani sekalian membuat kaktus jatuh pertahanan dari biasa ini sedikit bergetar kenyang. Ada di sana semua lagi menolak, ada flashnya lagi, ternyata mampu dimanfaatkan atau mampu diamankan oleh penjaga ramai ini. Lantaran lagi ada di sana Ismail kembali acara dikeluarkan lagi oleh anak-anak dari Pasar ini, hingga lembaran ke dalam dilakukan oleh anak-anak biasa dari jauh di sana. Anak-anak nomor punggung 2 era kembali lempar, ternyata kembali sabut bersih oleh anak-anak dari Pasar ini. Era kembali lemparan ke dalam nomor punggung 2 ini langsung lempar jauh seperti Asnawi mau alam. Ada Ismail sana, dua lagi di tengah, ada Ismail langsung. Ada bola ternyata masih bisa dikuasai oleh penjaga gawang Pasar ini, Rama nomor punggung 1. Masih bisa ditikat, imam tinggal sana, Abdul Kaur langsung saja. Bola dikorosas ke depan, ada dua di sana, nomor 18 menang dalam perebutan, ada Fauzan. Aan lagi menang dalam perkenaan, ada dua lagi, salah lagi pengertian, ada Aan di sana. Tapi Aan sudah serial dari tadi emang benar-benar rapat sekali dalam permain, masih mampu mengamankan pertahanan sekekal pertahanan dari anak-anak Pasar. Ada serangan kembali di sana, ada dua, ternyata bola terlalu keras sehingga masih bisa dikuasai oleh Sucanto ini. Bola dilabari sisi sebelah kiri anak-anak dari Yasawe, ada di sana Yasa kembali nomor 10, ada kerjasama yang begitu apik, begitu cantik sekali. Ternyata ada benturan kembali. Pergantian pemain dari Pasar Muda nomor punggung 6 keluar digantikan nomor punggung 13. Lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh anak-anak Yasa FC yang sementara ini sampai menit-menit pertengahan masih tertinggal 1-0 oleh anak-anak dari Pasar ini. Kembali bola keluar, kembali lemparan ke dalam, ada kesempatan kembali, duel lagi. Tapi sayang, tidak ada pelanggaran di sana karena duel sama teman. Ada di sana nomor 13 yang baru masuk. Berdua lagi. Satuan kedua kalinya benar-benar satuan yang sangat-sangat membahayakan pertahanan. Tapi sayang, masih bisa dikuasai oleh anak-anak Pasar. Ada benar saya, ada Pasar. Ternyata bola keluar saja, tidak mampu dimanfaatkan oleh anak-anak Pasar yang bermain seperti dari tadi, bermain penuh determinasi tinggi, penuh semangat, tidak kalah dengan anak-anak biasa FC ini yang bertajuk pada sore hari ini derby Lereng Gunung Selamat. Masih dalam suasana anak-anak dari anak-anak Rembo ini kembali tegar, sudah ada di sana tegar menguasai di tengah dari anak-anak biasa Pasar ini. Lalu anak-anak dari Pasar kembali
Kembali ada peluang. Ada lembaran masih bisa diambil oleh penjagaan Setiato ini. Yang dari tadi bekerja sangat keras mengamankan secenggal pertahanannya. Kembali ada sedikit pecah langsung. Terlalu berani dari pasar ini ramah. Bermain sangat cantik sekali pada sore hari ini. Lagi ada di sana. Dua lagi pemain dari Aan kembali. Ada nomor punggung tua dari Yasa ini. Kembali jauh di sana nomor punggung 10 yang ditutup tapi masih bolanya masih dikuasai oleh anak-anak kawang dari pasar lembaran ke dalam. Kembali diambil oleh anak-anak dari lini tengah pasar muda Arga ini. Lewat sisi sebelah kiri luar. Lagi ambil kembali. Ada tegar di sana. Kembali ada sisi luar. Tapi sayang pasir yang sangat mendukung tapi susah. Tidak mampu untuk dikuasai. Oleh karena ada yang berhubung sebelah dari biasa Raisal ini. Sembilan di sana Raisal. Siapa? Oh, kerjasama dengan Ismail. Ternyata Ismail tidak mampu untuk men-shooting bolanya. Masih menjadi blocking oleh anak-anak dari pasar ini. Pelan-pelan anak-anak bergerak maju ke depan. Siapa kerani itu? Langsung balas pas kembali ke nomor punggung 7. Ada Aan kembali. Satu persil lagi Aan. Kuasai kembali. Begitu tenang sekali Aan dalam permainan pada sore hari ini. Sehingga mengakibatkan lembaran ke dalam yang akan diambil oleh anak-anak dari biasa. Di sana ada Hora pokoknya akan melempar ke kanan dari biasa SC. Jangan misalkan pertandingan